we have this climate change. So we have, in this summer, we have had in Finland the hottest summer ever. And let's say 20 years ago, it was like a joke to have cooling in Finland. And nowadays, the companies in Finland selling cooling machinery. They have sold. I have some echo. No, it's true. They have now sold the stocks empty. So because there is like a boom in cooling equipment in Finland because of warmer and warmer summers, and we really must do something with this. Construction industry has very important role in this. And it generates, it depends how you calculate and who calculates, but it generates 25 to 40% of world's carbon emissions. This is very, very big issue. And we see that also in this case, precast is one of the solutions. We can reduce the waste, we can reduce the traffic, and we can improve the efficiency and through that improve the, also the environmental impact through precast. So we see that also in this aspect, precast is very important. We are working now more and more with this low carbon projects. There are in Europe, in many countries, they have already now strict rules about the carbon footprint level of new projects, and this is becoming a very important issue in all projects. And of course, we have different stakeholders in this project, and we must really, really guide the project to sustainable end result. And important in this is that we have a project management done from sustainability viewpoint. So we must have the communication with the investor, with the users, with designers, with contractors, with local operators and other stakeholders. And as we know, when we start like planning the land use, we do the project development, we do the building design and construction use. All the time, we have less and less possibilities to influence to sustainable result. And it's very important that we have guidance to low carbonity at the early stages of the project. So here, where we have remarkable possibilities to influence. And when we have started the construction, we have very, very limited possibilities to influence. But for instance, in building design, we have a lot possibilities. And we should use those possibilities. And as mentioned, think about the ways, how to optimize the material use, how to optimize cement use. Good example in cement use is the high strength Holocaust slab with small water amounts. So then through that you can also reduce the cement usage, and through that you can also influence to the carbon footprint of the product and carbon footprint of the project. This is example how we study different buildings. This is a CO2 study of a precast concrete frame. So we are studying different options, and the best result we can get when we have possibilities to think about different solutions and compare them with each other. In different countries, in different locations, we have different conditions, we have different infrastructures, we have different producers, we have different products available. So this is always local issue. So these things should be studied locally
So this is just the example that these are the meters, how much we have in this sport hall building, how much we have, how much we produce in this building, CO2 emissions in foundations, in ground floor, in columns, in beams, in external walls, in roof, intermediate floor, partition walls, or other components, or MEP installations. So, and then you can compare this, and then also you can calculate the full total carbon footprint of this version. And then you can have brainstorming or design idea meeting. I think, okay, if we change, remove every second beam, for instance, and use different kind of slabs, and then you can get interesting results. And important is here that you don't make decisions based on feeling. In many cases, still concerning this kind of sustainability, we have certain feeling that, okay, this is good, and so we have done. But it's better to calculate the different solutions and different versions and compare to them, and to have figure based on similar studies, so then you can have a true comparison, and then you can truly find the right ideal solution concerning the carbon footprint for your project. So this is very important. We have been doing already quite a long time net zero energy buildings. Although I mentioned we have hot summers, we have still quite cold winters, but not anymore so cold as we used to have, unfortunately. But this net zero energy construction, there were quite a lot of things. There were sun blockers, there were how you can get the sunshine during the winter in, and how you can prevent it during the summertime, and so on. So there were quite a lot of things what you can do. Here are some examples of net zero energy buildings with precast concrete. In Finland, in these kind of net zero energy buildings, we have 300 millimeters insulation. So we have a pretty heavy insulation. And normally we have, in normal buildings, we have nowadays 220 millimeters or 240 millimeters insulation. So we have very strict energy efficiency requirements in Finland. And that's the reason why we have also very, very heavy insulation layers, also in sandwich elements. But precast concrete is very feasible and good product for these kind of heavy insulated components. Here are some pictures from one side. So here you see the insulation layer of this net zero energy building. In normal buildings where we don't have so high requirements, then we have, as I mentioned, this 220 or 240 millimeters rock wool or similar insulation usually. But in this case, when we have the net zero, we have 300 millimeters polyurethane. Then I just took a couple of slides about this precast components, because with precast components you can also support sustainability and also efficiency at the construction site. In precast, the key issue is the connection. So if the connection is complicated, time-consuming, risky or dangerous, then you don't have the full advantage from precast. So that's why you must use suitable components and connections for precast. And of course, again, this is local and lots of variations can be done. As I mentioned, although
Finland is pretty low in seismicity. We have very, very a strong bedrock, although we have also seismic activity every year in Finland, but it's pretty low. But we do a lot of projects all over the world, and we do a lot of projects in seismic areas. And also Finnish construction industry develops products for seismic areas. This is example of solutions for seismic areas. I'm teaching at Aalto University in Finland about the ductility of precast construction, and this anchor bolt. This is good example of this kind of ductile link in construction. So here we have unbonded area in anchor bolt where we have the ductility and where we have the yield during the seismic action. And this is so-called the ductile link. And then the other parts, these column shoes, they are the stronger parts. And these remain elastic, so remain like a strong components, and they are so-called brittle links. This means that they are planned so strong that they will not yield. So this is good example Finnish development for seismic areas, and then of course for lateral forces, they are this kind of grooves in the foundation and in the column bottom. And this is the way how you develop precast components suitable also for seismic conditions. This is just one example, but to give an idea that how to proceed with this issue. And then very important issue for Finnish precast construction is this. You might be wondering that why I have so old documents here, 1979. But the reason for this is that in 1960s in Finland, we started to develop BES recommendations. And BES means, BES comes from Finnish words, and it means precast concrete element standards. And since 1960s, we have been doing this kind of platform and guidance how to implement precast. That, when I started my engineering work in 1985 with precast projects in Finland and in many other countries, so this was the most important source of information, how to connect the different components, how to measure the neoprene bearings, what are the optimized dimensions of components, and so on. That's why we have, for instance, in Finland, certain dimensions for columns. We have 280, 380, 480, and so on. And these all are based on this BES recommendation. And this means that in Finland, all factories can provide according to this BES system, the elements. I have been doing a lot of precast design in different countries. And in many countries, the problem is that when you do the design with certain precast design with certain solution, and then you get the contractor, and then you get the precast manufacturer, and then the manufacturer says, okay, I have totally different mold systems and totally different dimensions, change all the design for our system, and then you must redesign everything concerning precast. But this does not happen in Finland, and the reason for that is that we have had this BES since 1960s, and all the factories have the equipment and the facilities based on these BES standards. And then this means more competition
and of course more like open market and more efficient design, because you don't need to redesign everything after you have selected the precast manufacturer. And this is my message: how to improve efficiency in precast. So, if possible, to generate this kind of common rules countrywide for precast implementation. Every, as I mentioned, every country has own special characteristics, and you must recognize those and generate the rules based on those local conditions, not to bring some from some other country ideas and solutions, to have the own approach. So this was my, I roughly kept the schedule. This was my 45-minute presentation. Thank you very much. I don't hear you. Yes. Sorry. Thank you very much, Mr. Rajala, for a very, very nice presentation and strictly on time. So when we are seeing this for your presentation, it seems that there is a big gap between our countries, that when you are still on the process of improving, and then with the many advancement that you have made, all the standard that you have made. In the last slide, we see that this is a 1979, so it's a 40 something years gap between our country, because up to now we still don't have like the standard. Even for the door, we have many sizes, and then also that kind of customization that we have that is not shown in your country. You have everything is standardized, and that mm-hmm. is also our challenge. So from our perspective, we are still learning. So I think I can first starting the discussion, and then later on, if anyone want to join, and then we can say, because we have quite some time. So I think we will wait for that question. You can say your question in the chatting room also, but you can also ask the question directly. You just use the raise your hand, and then we will select this one. So for the first question is like the topic of this talk is a basic of precast design and its application. What is your opinion on how to start the precast industry in our country? Because in your case, you already have the standard drawn a very long time ago. And then in us, we are still starting, and we still have some doubt about the effectivity of precast structures in the seismic region. I mean, that is mainly the first question that we have. So what do you think? Yeah, this is the common question. I faced also this question when I was in Jakarta some time ago, and also many other high seismic areas. And as you know, good example is this New Zealand. They have very high seismicity. I think they have daily earthquakes there, and still they use precast. So we have also done this kind of handbook in FIB Commission 6 for precast in seismic areas. So there is also some guidelines for implementation precast in seismic areas. This brings support for you, but of course, in Finland, the background why we have so high rate for precast implementation, it was after the Second World War. That was like an enormous urbanization in Finland. Well, we are a small country, 5 million population, but
but half, almost half of the population started to move to the cities after the Second World War. And there was a huge lack of housing. And we must solve the problem very fast. To get housing fast, and the solution was precast. And since that, we have kept that high level in precast, so that in multi-story residential, we have more than 75%, they are full precast in housing. So in Finland, if somebody starts to draw a multi-story cast in situ residential building, the people will laugh to this person. So because it's standard like here. Of course, long history, but like in Finland, it needs some kind of driver. In Finland, the driver was the urbanization and the tremendous need of housing in cities. And I think you might have also, I know that you have very high development, and when I was there in Indonesia, I noticed that you have very, very good positive development in the country. So I think that you have also these similar drivers there and to support the precast. But then to get this as a common practice, so this is not only the issue for structural engineers. In Finland, this is also basic issue for architects, so that they understand that how to design efficiently with precast. Very often I have got questions that, okay, this is the cast in situ building, that how we can change this to precast. This is not the way how to approach. The only way to approach is to design precast building. So to be allowed to design precast building, then if I go back, let's see some slide. No, okay, I will keep this slide. But you must convince the investor who is funding the project that, okay, he will save money, he will save time with precast. There was one good example. It was in India. They had at one construction site, they were doing, seismic area in India. And they had 450 people at construction site. And they were using a lot of time to make one floor. And then they bought simple precast element factory from Elematic just to manufacture precast walls and precast stairs. The slabs, they still did in cast in situ. And they reduced the number of people at construction site from 450 to 100. And I think they more than doubled the construction speed with much less workforce at the construction site. Mm-hmm. And if the investors, if they understand how much time they can save and how much money and labor force they can save with precast, then this is the first step. But anyhow, the whole chain must support. It cannot be so that somebody brings this kind of precast variant, so that this is precast variant. It must be like through the whole chain, from starting from architect to all the users and the whole everyone. So this is the best way to have common understanding and common agreement that the precast is the best way to do this. Mm-hmm. And in many cases, there has been projects with cast in situ which have taken several years. And if you had done and designed that with precast, you have got, for instance, a shopping mall 1 year or even more earlier ready. And if you have shopping mall, let's say 1 year earlier ready, this means a lot of money only in rents if you rent out that shopping mall. So this kind of thing. So this needs like a full
chain communication. So not only structural or precast designer must understand it, but also all the others too. Okay. So yes, I get your point. So showing that the precast has already been applied in many countries, meaning that the system is very efficient to be used. So in that sense, that we should also try to start to apply the precast. And then from your presentation, we see that many building has been built. There's one question from Professor Benjamin. Is the first slide of yours is like a 36 floor building model. How does it being built? Is it a modular building, or how heavy is one unit? Maybe you can show us again the slide. I can scroll down. Yeah, this building. This building alone is worth for one day seminar. these are like a precast wall elements with certain shapes. So these facades, though, you need like this kind of curved shape, and there's also very challenging curvature in the facade. But anyhow, these are mainly 2D plane elements, but then in these facades, they have this kind of, they are not modules. They are not like a volumetric modules, but they have like a facade, and then they have this angle, for instance, in this part, they have like a... I think that is the ultimate precast building, that how to... build it is very complicated. But perhaps it's too dangerous for me to change the presentation, but I have quite a lot of material of that building, and then I can show you more material. But this is not like a, this is not volumetric modular construction. This not modular, so it's elemental. These are precast concrete elements, not like space modules. Okay. Then you answered the question already. But later on, if we still have time, we can still say. Yeah, please. There is a question from Mr. King Yong, and if you want to say anybody who like to ask the question in real time can raise hand and I will assign. But Mr. King Yong said, I'm sure your country must have faced this issue before. Contract is conventional, as we as precaster comes in as alternative design, non-design and build. But your client designer is interrupting and trying to compromise your precast DFMA design process. How did you guys handle this sort of situation, especially where the design consultant is ignorant of precast design? So like mostly what he's saying is there, like there's already a design, but the owner tried to change the design and everything. In Finland, as we have so strong tradition with precast, we don't have that issue at all, because as I mentioned, for instance, in residential, 75% roughly is precast automatically. 75%. So this means that the client's consultant, usually they are the hardest pushing for precast pushing people, because the client wants fast construction, they want material efficiency, and also all the big clients, they have nowadays big requirements concerning sustainability. So in Finland, the clients consultants, they are mostly pushing for precast. But I understand your dilemma. So and the challenge is that from the audience, you should become as a client's consultant and to explain to the client that the precast can be the solution, and it can be the best solution, and it can be the most efficient solution, and it can be the
most economical solution, most sustainable, and the fastest solution. And this is the story you must tell to the clients. And you must become as a client's engineers to share this message. Okay. Yeah, I think that is all the same comment from Mr. Cheong Chun Eng. And then he also have the same problem of the in-situ requirement for prequest construction. This is also a challenge for us, because when we see some owner like to change design at they see, so that is also I think the bad thing is to change. So you should immediately start with precast. You should get the connection with the investor and client before he or she starts designing, and tell that, okay, this is your building and we can study, is it worth to do in precast? And if you can convince, and if it's really worth to do it in precast, then explain it and then start directly with precast. So it's not always compromise if you change cast in situ to precast. Then you cannot get good solutions. In cast in situ, you can do it's a different approach, and that's why it's risky to change cast in situ design to precast. Okay. Understood. That is the challenge for everyone. Yeah. And then there's one question from Mr. Andy Gunawan from Excel Precast Singapore. How high is the concrete precast building, and how is the continuity rebar calculated? Do you mean this North Tower picture? Yeah. Yeah, this is 125 meters tall, and I don't quite understand what does it mean, the continuity. Continuity of rebar? Sure. So of course there is some tension forces in the structures, and then we must have continuity in the connections, and we have the different approaches. As you know, we have different bolt connections and so on. I think you, if you are using precast in Indonesia, you are using splice leaves. We are using less splice leaves here in Nordics. We are using more bolted connections. Bolted connection. Okay. Yeah. So I see your slide with the connection. Maybe you can show it again for us and explain some of it. There were quite a little, welding we do not do at site. So if you mean that. Yeah. The welding, you don't use welding connection because it changes microstructure of the steel, right? Yeah. In Finland and in Nordics, we don't do welding. It changes into brittles. Yeah. Especially if you do the welding in the winter time, if you have cold weather, and then you make welding, so then you break the steel structure, and so that it's risky to use welding, and so you very rarely see welding at construction site in Finland. Okay. Anyone would like to ask a question, please can do so by raising hand. I see that we have not much of a question. So yeah, I think the challenges of getting up to here is the main challenge for us, because like we are still starting, and you've seen our presentation last time, we still have a simple connection and then a joint connection. Mm. So, yeah, I mean, yeah. That is true. I think that this is the way, this kind of like in this picture, so that you have the basic rules. And of course, you don't need to start with the whole construction industry. You can think that, okay, shall you start with single family housing or sports halls or what? You can think that you can focus in certain type of buildings and not start everything at once,
But then put the vets into the market and start from some area. It can be like a row houses or something like that. We mostly have a precast from the road industry, right? So we have a pre-stressed girder for the road, for the bridge. Yeah. And then we that one also. So yeah, I think we have, I mean, we are starting to have many precast industry, but mostly they are just producing the module for like not building, but more maybe for road and then for the bridges and also for the U-ditch, something like that, the tunnel. Do that. Okay. There's a one question from Mr. Stephen Goh. How to ensure zero seepage at the precast join? I'm not quite sure I understand zero, the question. Zero. What does it mean? Zero. Zero seepage. Seepage. Precast join. Yeah. So, okay. Yeah. Cribbage. So, yes, this is, we have inside our company, we have our own concrete laboratory. We have some 30 people in our concrete laboratory. And additional to that, we have several concrete mixture experts, and we are doing consultancy concerning the concrete receipts. And also related to this is the material properties of concrete and also the admixtures in concrete, so that they will not shrink or otherwise to generate cracks in conditions connections. So, for instance, if we think about this grouting here, so this is this grouting here is a material, special material which doesn't crack, and there are like admixtures preventing these kind of deformations in the grouting concrete. So this is a very important issue also in precast construction, that you have right receipts for the grouting material. Okay, understand. Other question from Mr. Dr. Pamuda from Petra Krishna University. To use standard module dimension or design, is there any limitation regarding the erection method on site? So, what is the limitation for the precast module or design? Yeah, let's say in international projects, we usually start from the question that where you have the crane, do you have fixed crane, and what are the capacities with different radius for the crane? In Finland, it's more flexible, but of course we have. Some practical limitations. So usually we don't use precast elements more than 10 tons, but of course heavier elements are also possible, and we are using in industrial projects also much heavier elements. But in normal construction, the maximum weight of the elements, they are between 5 to 10 tons. 5 to 10 tons. Yeah. Per element. Okay. Okay. And next question is from Mr. Dung Nguyen. Please advise any common code in precast concrete design. Is there any common code that we can use? Is it mainly based on the country or? So we, as I mentioned, there are these FIP publications for precast construction. And in fact, besides this precast concrete in high-rise, there is also another new publication coming. It's a precast Holocaust labs. So these FIP commissions, they are, we have had, and we have in this commission six, we have people from all over the world. So, and we are doing also very deep collaboration with the PCI from the USA. So we have lots of people in this, in all workshops, also from PCI from USA. So we are working nowadays together, and we are doing a lot of joint publications. And these are like a
good basic tools. But of course, in Europe, we are using Eurocodes. And in Eurocodes, there were quite a lot of guidelines. And also, in many cases, we are using Eurocodes in international projects. And it's even approved because they are quite detailed. And you can find the rules for different occasions in Eurocodes. Okay. Yeah, we have many of codes. And then last week, we already shown Dr. David already shown the examples. So I think that is also good for us. And then another question from Mr. or Ms. Munira from Malaysia. What is the type of connection that you usually use in seismic area? Are you speaking about walls or columns or? I think both. In seismic area, mostly the beam and the column, I think. Yeah. No. So this is in the picture. I happen to have this bolt connection. So mostly for column to foundation connection, we are using this kind of. This is a seismic resistant connection. Yeah, this is specially designed Finnish product designed for seismic connection. Okay. Column connection. Okay. So this is example. Then there are different ways to connect, for instance, the wall elements to each other. And in many cases, most like economical solution has been that we have like a corrugated steel tube in the bottom of the element. And then at the top of the element, we have like upcoming steel bars. And then these are matching with the corrugated steel tubes. And then we grout with the corrugated steel tube with the grouting material, which is not shrinking. And this is, I would say that this has been the most common wall element connection in seismic areas. Okay. So, I see that there is a ductile link that is very important, that when the seismic happen, everything can move. And then after the seismic, we can just replace the ductile element and then reuse the building again. Yeah, that is very good example for us. Yeah. And then another question from, I see the time. Okay, we still have Ms. Rasdiana from Wicabeton. It's interesting how precast use can influence the low carbon issue. How significant precast concrete reduce carbon compared to cast in situ? So in your experience, what is the difference between the in situ concrete and then the precast? What is the percentage of low carbon issue? This is totally depending from the solution. And if you think, for instance, aromatic pre-stressed hollow core slabs done with extruder with shear compaction. So, and if we compare to that to normal cast in situ floor. So we have very huge difference. So the difference is very big. But then it depends, if you think about the whole building, it depends from the composition of the building. So what kind of elements, what kind of components. But if you have, let's say, building with long span hollow core slabs, then we are speaking about very big difference, tens of percent. So it depends from the component. And then one thing is that always when you must also, you may not forget that when you have a cast in situ construction site, you are transporting the every bar from the works or reinforcement company to the site. There is lots of traffic, lots of emission from the trucks. Then you are transporting, and often they are in urban areas. And the challenging areas. Then you are transporting the concrete and so on, different materials. But in precast, you have optimized. You have the concrete batching and mixing plant at the factory, and it's totally different. You just bring the ready component and put it in place. So it's also the transportation aspect.
Logistics aspect. It has also a big influence. Another study, I think. The question is. And I know the traffic in Jakarta, especially. It's in cities like Jakarta, it's a really huge issue. Okay. We don't have much more time. I think I will end with one last question. It's also from King Yong, Gamuda IBS. He said that clients and architects in Asia usually unable to accept precast joint with backing rod and sealant impression on their facade. However, using cementitious patch, grout, or acrylic membrane on the joint does provide seamless surface facade to cover the joints. After a period of time, movement with joints and different thermal expansion, seal cause the hairline crack on the finishing. What is your advice on the joint treatment for seamless surface to prevent hairline crack? That is very practical question. This is a good question, and the answer to that is that in Finland, for instance, so nowadays when we practically, it's very very seldom nowadays. Today, if I go to see the construction sites here around, so very seldom I see the joints in facades. And the reason for that is that in many cases, we have different solutions. We can have internal width or internal precast element with insulation, and then we can have a brick facade, or we can have, I think the most common precast sand element nowadays is this kind of plaster sandwich element, so that we have a normal internal layer, then we have insulation, and then we have some 25 millimeter plaster, and the plaster joints are done at construction site, so that this is like a full plaster facade, and you don't see any joints, and they don't appear any cracks afterwards either. But it's of course case by case, and of course we must take into consideration all these seismic issues and these kind of issues. But this is one option that to have the different material for the facade. Sometimes the other option is that to have separate panels, precast panels in the facade with total different rhythm. And the joints can be even this kind of decorative component and so on. So the good thing in precast is that you can have any facade material you want. So you can mix with it. It's not forbidden to have different materials in the facade. Yeah, I think that is one consideration that to be made. Yeah, that's why it's important to connect the architects into this discussion. I see. The architect must have say also. Understanding. Yeah. Yes. So it's an interesting discussion, but we don't have much time. I'm sure that there's some question can be on the chat room if you can see, but we don't have much time after this, so we have to end the session. I say thank you to Mr. Rayala for sharing your knowledge for us. We see that this is like the aim, the long-term aim that we are trying to obtain, that how to design a precast building. And you have shown us an example that you have done on Sweco. I think it's very interesting. And I would like to also ask your presentation material for us to share with the audience later on. So thank you, everyone. You can say appreciation to Mr. Rayala for in your screen. You can just applaud. And once again, thank you for joining us. Thank you. And I hope I brought you some ideas. And thank you very much. And then we will go to break for 5 minutes, and then we will start with the next session for everyone can take a break for a while. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Yes. Bye. Thank you. Baik, Bapak Ibu, kita break sejenak 2:19 saat ini, ya.
Jadi 2:25 mungkin kita akan kembali dengan sesi berikutnya. Thank you everyone for joining with us. So today we have two speakers, Mr. Rayala, Mr. Rayala for the first session, and then the second session, the speaker will be Professor Benjamin and Ms. Francisca Wijaya. So we will start at 2:25 Indonesian time. And then you can have a 5-minute break. Thank you.
Oh, okay. The time is 2:26 now, so we still have the second session. So I have Professor Benjamin Lumantana here and Miss Francisca Wijaya. Let me introduce the speaker for the second session to all of us. Professor Benjamin Lumantana is a faculty member of Civil Engineering Department of Petra Christian University, and he was also serving Vice President of Indonesian Structural Engineering Association, HAKI, and he obtained his master's degree in Asian Institute of Technology and doctoral degree from Toronto University, Canada, and also actively involved in the construction as the founder of Benjamin and Gideon Associates, who has designed many significant buildings in Surabaya and Indonesia. His research interests include seismic resistant design and construction, traditional building and structural analysis. And also for Ms. Francisca Wijaya, is an adjunct faculty member of Civil Engineering Department of Petra Christian University. She obtained her master's degree from National Taiwan University of Science and Technology in 2015. She's a member of Indonesian Structural Engineer Association, HAKI, and also worked as a structural engineer and a tutor for a PE civil exam. So for the second session, I give the time to Professor Benjamin and Ms. Francisca. Silakan Pak Ben, masih mute ya? Unmute, okay. Ah, okay. Lukun deh. PowerPoint-nya belum. PowerPoint-nya kok belum ada sih. Atau ya, sebentar ya, saya ambil PowerPoint saya dulu. Atau Bu Francisca yang bisa sama slide-nya yang mau diceritakan. Huh? Yang share screen Bu Francisca pun boleh. Francisca. Saya sharekan ya Pak ya. Oke. Okay, ya. Oke. Okay. Di stop share aja Pak. Tadi sudah Tadi sudah saya masukkan. Tidak apa-apa. Oke. Okay. Oke. Okay, ini ada itemnya. Oke okay, sudah. Oke. Okay. Bicara mengenai dikas ini sebetulnya sangat luas, sehingga ya jadi murat-marit bicaranya. Mestinya kita nanti harus adakan webinar lagi yang lebih terarah. Jadi RIKAS itu bisa mulai dari cuma dinding tadi seperti yang ditunjukkan oleh pembicara sebelumnya sampai dengan modular building. Ya. Itu bedanya luar biasa. Jadi kita ini, saya sekarang dengan CSK ini akan membicarakan mengenai modular building, bangunan modular yang three-dimensional modularnya, ya, bukan hanya modul dalam arti seperti pintunya sama, ukurannya platnya sama, itu kan modular build, modul juga namanya, ya, tapi ya berbeda sekali. Kita akan mulai dengan apa isinya ini adalah sudah cukup lah. Lalu terus Siska, ya prikas ini kita definisikan tentunya adalah pracetak, yaitu elemen bangunan yang dibuat dicetak di pabrik tempat fabrikasi sebelum dirakit di situ bangunan. Nah ini luas sekali definisi ini, ya kan? Itu bisa hanya apa namanya fasad saja. Bisa macam-macam di Petra itu ada prikasnya juga di gedungnya Petra, tetapi hanya untuk apa itu josoran saja ya sekeliling. Jadi kita harus jelas dulu. Nah ini tapi pada umumnya pada dasarnya prikas building itu selalu lebih baik, mestinya lebih kualitasnya lebih baik dengan yang konvensional. Tapi belum tentu karena sambungannya jelek bilang sering kali. Tadi saya baca juga ada sambungannya bocor-bocor apa gitu.
Produksinya tidak terkendala cuaca, ramah lingkungan karena tidak ada waste, sedikit waste-nya ya, waktu konstruksi lebih cepat. Nah, cuma untuk struktur saya catat bahwa kesulitannya adalah pada detailing-nya. Pada detailing untuk sambungannya, apakah sambungan itu bisa cukup ductile. Ini yang cukup apa namanya menantang. Saya pernah menjadi bersama-sama dengan suatu perusahaan Singapura tahun 70-an something gitu ya, membuat bangunan precast. Itu pada waktu itu kita belum percaya dengan adanya detail yang baik untuk sambungan balok dengan kolom ya yang ductile. Maka pada waktu itu kita putuskan bersama bahwa kita membuat precast-nya itu dalam bentuk yang namanya Christmas tree itu ya. Jadi balok kolom separuh-separuh, baloknya juga separuh-separuh ya. Jadi kalau balok itu di tengah, kolom itu di tengah, jadi rumit sekali mengangkatnya dari pabrik juga lama ya, susah ya. Jadi cuma mungkin dua Christmas tree dengan satu angkatan trip. Tapi itu dilaksanakan dengan seperti itu di salah satu hotel di Surabaya pada waktu itu punya dari Singapura yang punya ya. Kemudian yang betul-betul berikas itu adalah kamar mandinya sebetulnya ya. Kamar mandinya itu juga berikas, jadi tinggal membawa masuk ke dalamnya situ. Nah ini lagi tadi ya. Dikatakan bahwa berikas ini bisa bermacam-macam. Anu, Siska, bisa dinaikkan? Nah, ini kabotnya. Nah, ini seperti ini, gambar yang seperti ini. Ini kalau ini detail seperti ini, jadi balok ini diletakkan di atas korbel begitu saja, lalu diangker, ya tentu saja ini bukan sambungan yang tahan gempa ya. Jadi ini pakai korbel semua. Ini yang biasanya dilakukan di Bangkok ini, di Bangkok. Banyak sekali bangunan precast, jadi kolomnya ini dari precast, dari pre-stress, baloknya juga demikian, tapi peletakannya hanya korbel. Di Bangkok tidak ada masalah karena tidak ada gempa. Ya, lantainya ini juga precast, ini ya pas bisa pakai voided slab, tetapi di Indonesia seringkali voided slab itu tidak dilakukan dengan sebenarnya. Detailnya tidak dipenuhi, jadi voided slab itu selalu harus ada top up-nya, harus ada apa namanya lapisan atasnya minimum 5 cm dengan tulangan. Tapi ada yang tidak membuat, hanya skrit saja yang dipasang di sana. Nah itu jadi kacau, jadi dia tidak bisa menjadi apa namanya diafragma ya, kalau dalam perhitungan kita ya. Oke, lanjut. Ini section-section, ini tadi yang voided slab ya. Ini yang voided slab, ini double T misalnya. Ini biasanya untuk tempat parkir, ini yang banyak dipakai. Kalau ini untuk jembatan, I, silakan. Next. Nah, ini separuh ya. Jadi apa namanya dindingnya dari precast, tetapi baloknya yang nempel ke dinding ini juga di precast begitu saja tadi anunya ya. Jadi pakai portal dengan shear wall frame dalam hal ini. Kembali adalah join di sini yang kita harus perhatikan dengan baik. Ya, silakan lanjutkan. Ini fasad. Terus cepat aja, anu. Ini lebih ke arah fasadnya juga ini ya. Lanjut lagi. Skip baca yang ini tidak perlu, bisa dibaca sendiri. Nah, saya masuk ke bangunan modular. Bangunan modular ini yang sebetulnya menarik kalau menurut saya. Jadi yang dipopulerkan di Facebook, di WA grup dan lain-lain itu yaitu bangunan cuma 24 jam itu baru bisa dilakukan dengan bangunan modular. Di yang sudah banyak sebetulnya yang dibuat ini, terutama di negara-negara yang tidak ada gempanya ya.
ini di Singapura, ini tinggi, paling tinggi rasanya sampai sekarang masih Clement Canopy, ya, ini 40 lantai ya, kalau nggak salah. Terus ini adalah Concourse Apartment, pakai baja, bisa pakai modularnya itu bisa pakai apa namanya beton, bisa pakai baja. Nah, yang kita maksud dengan pembangunan modular di sini itu adalah tiga dimensi, di mana satu modulnya ini adalah satu unit apartment, ya. Cuma kembali kalau di Indonesia siapa yang mau beli unit apartment yang seperti ini gitu? Maka ada banyak pertanyaan dan juga pelaksanaannya tidak terlalu mudah, crane-nya tidak ada, ya. Jadi itu kemudian teruskan next. Ini salah satu contoh ya, modular yang dari baja. Ini strukturnya seperti ini, lalu pakai fasad di sini pakai cladding ya. Jadi satu sudah jadi ini. Ini tinggal diangkat masuk, diangkat-angkat ini, ditempel-tempelkan ya. Nah, masalahnya sekarang mau pakai apa? Mau pakai dindingnya sebagai dinding penahan atau pakai kolom? Next. Next. Nah, ini bisa berupa ukurannya, sorry, bisa berupa satu ruangan, bisa satu unit yang besar ya. Bisa terbuat dari material baja atau beton. Sorry, ini apa namanya? Anu saya tidak ada gunanya ya, karena saya tidak anu bisa namanya. Modul dibentuk, dirancang, dirakit, dilakukan di pabrik sehingga quality control-nya jauh lebih baik daripada di mana itu di site ya. Modul dibawa ke lokasi untuk pembangunan ya. Dirakit menjadi satu bangunan yang besar, yang utuh. Next. Nah, ini contohnya, ini adalah modular yang pakai kolom ya. Jadi ini ada strukturnya adalah supporting kolom ini. Ini ada kolom, ada kolom pendek di sini. Ini nanti ada jarak sedikit antara lantai dengan plafon ya. Ini pakai struktur rangka batang. Nah, ada yang load bearing, jadi ini memang sudah kuat ini di anunya ini. Tapi kembali harus hati-hati kita ya. Oke, terus ini yang menarik adalah yang di sini. Ya itu. Adalah di Cina ini 10 lantai hanya diselesaikan dalam 24 jam lebih sedikit. Jadi ini satu unit ya, satu unit apartemen sudah dipasang. Ini kebetulan agak bagus anunya apa namanya desainnya. Jadi ada bagian yang bisa dimonculkan ya. Jadi tidak seluruhnya modul ini, ada antara aja, ada jarak. Saudara lihat di situ ya. Collapse proof ini anunya, reklamenya yang buat ya. Jadi enggak usah saudara percaya betul-betul. Kalau sudah jadi ya kelihatan bagus ya. Ada jemuran itu. Ini di dalamnya. Living building atau ini bahasa Cina yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Hundred times stronger ya, percaya saja. Jadi komentar kita, nah, ini dia bisa geser ya, sehingga menjadi feature ya. Gimana, nggak kelihatan yang digeser tapi. Dindingnya digeser sama dia. Jadi yang dia, nah ini dia, geser muncul keluar ya. Nah, ini jadi miring, karena yang unit, yang modul itu ada kiri kanannya. Selesai di dalam 24 jam, cepat sekali. Ini, sambungan ini yang sangat penting sekarang. Apakah sambungannya cukup kuat untuk menahan kayak gempa misalnya.
Tapi kembali pekerjaan di pabrik nggak dihitung gitu. Makanya cuma 24 jam. Tapi kalau dihitung dengan pekerjaan di pabrik, ya bukan 24 jam. Ya, jadi ini adalah reklame dari apa pabriknya, ya boleh dipercaya tentu, tapi tidak usah 100% dipercaya. Menarik juga ini, bentuknya menarik karena ada yang muncul-muncul begini ya, secara arsitektur. Oke, next. Ini ada yang low rise, ini cuma dindingnya aja yang modul ini. Tapi ini tadi, ini betul-betul bangunannya sudah selesai. Tapi ya sama aja, bangunan ini di pabrik lamanya juga lama gitu kan mestinya ya. Jadi kemenangannya nanti, oke. Terus, ini adalah beberapa lagi bangunan modular. Ini adalah Clement Canopy tadi ya. Jadi ini 40 tingkat, 140 meter. Sampai saat ini masih yang menjadi yang tertinggi ya. Ini 44 tingkat, tapi tingginya hanya 135 di UK. Ya. Ini yang di New York. Jadi ada banyak sudah yang dibuat secara modular ini. Oke, ini adalah proyek-proyek apa namanya membuat rumah sakit dengan cepat di. Silakan dibaca sendiri saja nanti. Next. Nah, jangan keliru. Ini tadi rumah sakit itu ya. Cepat sekali. Tapi kelihatannya masih ada yang dicor sempat itu. Itu ada pompanya. Nah ini kren yang segini tingginya dengan berat beban yang berat itu di Indonesia rasanya kok tidak ada, paling tinggi, paling berat hanya 30 ton ya, dan pendek. Ini mobile kren. Oke. Kalau jadi ya bagus juga ya. Ini di Indonesia ya, jadi jangan dikira di Indonesia tidak bisa, ini sudah ada nih Indonesia yang selesai dalam 30 hari, 28 hari, 27 hari ya, untuk rumah sakit COVID ya. Ya kan? Nah ini anunya, sebetulnya kuncinya ada di sini. Jadi yang disampaikan dalam apa namanya video tadi itu hanya ini. Installnya saja, site restoration-nya saja belum, hanya installnya saja. Dan mereka menangnya apa modular ini, karena modular itu bisa dikerjakan di itu site development, yang satu hari tadi adalah installnya saja, membuat pemasan fondasinya mungkin ya tiga bulan masih ya, tapi 3 bulan itu digunakan untuk construction daripada modulnya itu di pabrik ya. Nah kalau kita langsung mengerjakan di site beda banyak, installation-nya ya tadi bisa satu hari 10 hari ya, ternyata hanya yang dihitung hanya installation saja ya. Oke, Siska, teruskan. Jadi ini fact-nya ya, waktu konstruksi cepat tentu saja dalam lapangan, tenaga kerja lebih sedikit, biaya konstruksi lebih kecil, belum tentu ini bisa lebih kecil, bisa lebih mahal. Kalau di Indonesia belum ada pabriknya, jadi pasti lebih mahal. Ya. Kualitas struktur dapat dikontrol, ya. Ramah lingkungan, iya, betul. Fleksibel, menambah, mengurangi modul,
bisa dengan mudah. Transportasi modul berukuran cukup besar ini belum tentu bisa, karena kalau masuk ke jalan yang kecil tidak bisa apa namanya jalan. Keterbatasan layout karena ukuran modul, ya betul ya, kinerja bangunan moduler terhadap gempa. Nah, ini yang mau diteliti. Ini yang diteliti oleh Siska dalam hal ini ya. Jadi kita mau meneliti apakah kita bisa mengambil apa namanya prototipe yang berasal di Australia misalnya ke Indonesia dipasang di sini, apakah bisa? Prototipe dari Finland misalnya dibawa ke sini, apakah bisa? Ini belum tentu karena ada perbedaan gaya lateral yang digunakan ya. Jadi kalau bangunannya lebih tinggi tentu saja lebih besar risikonya ya. Jadi harus kita cek terhadap beban lateral. Banyak yang menggunakannya itu pakai dinding menahan. Ada yang menyiapkan apa namanya? Tidak sepenuhnya modular. Ada yang menyiapkan shear wall yang bisa dicor belakangan ya. Yang kita teliti ini adalah yang hanya perubahan sambungan saja ya. Oke, okay. Next, Iska. Sudah lihat, ini kebetulan kalau di sini kelihatan ya, yang banyak membuat modular itu adalah daerah-daerah yang memang tidak ada gempanya ini. Ya, tapi di Cina ini banyak gempanya gitu. Itu tadi saya nggak tahu itu di daerah mana ya. Oke. Okay. Nah, Indonesia seperti ini. Jadi masalahnya adalah betul-betul harus kita cek apakah dia cukup tahan terhadap gempa, kecuali kita bangun di daerah ini mungkin ya. Oke. Okay. Nah, ini studi kasus yang mau dipelajari itu adalah mempelajari kinerja bangunan modular terhadap beban gempa di Indonesia. Dalam hal ini pakai mana? Nanti ada kanunya kotanya ya. Gempa periode ulang 50, 100, dan sampai 2.500 tahun, apakah tahan atau tidak? Ya, oke, okay, next. Next, Iska. Nah, kita ambil bangunan modular existing, yaitu yang namanya lokasinya di Port Hedland, Australia. Jumlah tingkatnya 6, modulnya pakai baja itu dalam hal ini ya. Waktu pelaksanaannya cukup cepat, 8,5 hari. Oke? Okay. Oke, okay. Developer, Iska. Iska sekarang yang present. Ya, terima kasih Pak Ben. Saya akan lanjutkan presentasinya. Jadi seperti ini dana organisasi tipikal dari Concord Apartment yang menjadi studi kasus penelitian ini. Totalnya ada 12 buah modul dalam satu lantai, dan kalau misalkan dikali 6 berarti totalnya ada 72 modul. Kalau kita lihat timelapse pelaksanaannya ya, tadi dibilang oleh Pak Ben selesai dalam waktu 8,5 hari. Bisa dilihat di sini bagian lift yang tengah itu sudah terpasang duluan ya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan lantai pertama modulnya, kemudian lantai kedua dan seterusnya, dan ini selesai dalam waktu 8,5 hari. Detail bangunan modularnya seperti ini ya. Dimensinya adalah 11,885 meter kali 4,95 kali 2,95. Kemudian menggunakan profil baja SHS atau Square Hollow Section dengan standar mutu Australian Standard, yaitu menggunakan C450, artinya tegangan lelehnya adalah 450 MPa dan FU-nya adalah 500 MPa. Kemudian ada sistem penahan gempa untuk arah X menggunakan sistem bracing eksentris berbentuk chevron, dan ke arah Y-nya menggunakan bracing konsentris berbentuk diagonal dan silang. Kalau diilustrasikan bentuknya seperti ini satu modulnya ya, tadi ukurannya seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa jenis ya yang digambarkan dalam warna yang berbeda. Di sini ada kolom utama warna ungu. Ini menggunakan kolom SHS atau Square Hollow Section,
150 kali 150 kali 10. Kemudian di bagian pojoknya diberi lagi dengan SHS tapi dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu 100 kali 100 kali 10. Kemudian di tengah-tengahnya antara kolom utama dengan kolom pojok ini diberi lagi kolom sekunder dengan ukuran 100 kali 100 kali 5. Kemudian ini semua dihubungkan dengan balok ya yang berwarna hijau. Ini menggunakan SHS 100 kali 100 kali 5. Kemudian tadi yang dibilang bracing ya, yang berwarna biru ini, biru tua. Jadi yang berwarna biru tua yang untuk ke arah X, yaitu ke arah 2,95 meter ini adalah bracing eksentris chevron dengan panjangnya linknya 1,8 meter, jadi jarak ini 1,8 meter. Kemudian yang ke arah Y-nya, ini menggunakan bracing konsentris diagonal dan silang. Jadi ini diagonal, 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 kemudian silang. Ukurannya adalah size 50 x 50 x 3. Seperti ini tampak 3D dari bangunan existingnya ya. Jadi tadi ada 6 tingkat modulnya, kemudian setiap lantai ada 12 buah modul. Jadi kalau kita modelkan, dalam hal ini kita menggunakan SAP 2000 ya, kita modelkan modul tadi menjadi seperti ini bentuknya. Jadi yang ini ke arah Y, yaitu dengan bracing konsentris tadi, sedangkan yang ke arah sini adalah ke arah X-nya dengan bracing eksentris chevron. Seperti ini detailnya kalau kita lihat dari potongan portal ya, potongan portal ke arah X. Jadi di sini ada sambungan vertikal, yaitu sambungan yang menghubungkan antara modul di atas dengan modul di bawahnya. Kemudian ada juga sambungan horizontal yang menghubungkan antara modul di kiri dan di sebelah kanannya. Ini yang tadi dengan menggunakan bracing eksentris berbentuk chevron dengan link 1,8 meter. Kemudian untuk ke arah Y-nya, kalau kita lihat potongan portalnya bentuknya seperti ini. Yang ada di sini adalah sambungan vertikal karena di sini modulnya berbentuk seperti ini, satu modulnya. Kemudian kita hubungkan secara vertikal saja kalau untuk vertikal ini. Kemudian detail-detail lainnya adalah masalah pembebanan. Di sini ada berat total dari satu modul, itu termasuk beban hidup. Dikatakan dalam informasinya Concord South Apartment itu beratnya adalah 26 ton. Sehingga kalau kita rubah ke dalam beban merata, beratnya menjadi angka ini 0,42 ton per meter persegi. Dan nantinya angka ini akan kita masukkan ke dalam pembebanan di SAP 2000. Kemudian pada arah horizontal, modulnya itu memiliki gap 20 mili. Jadi antar satu modul kiri dan kanan itu mempunyai gap atau celah sebesar 20 mili dan itu dihubungkan dengan plat setebal 10 mili dan sambungannya menggunakan sambungan baut 2D12. Kalau yang ke arah vertikal antara modul atas dan bawah itu gapnya 15 cm ya dan kemudian dihubungkan dengan plat tebalnya 25 mili dan sambungannya menggunakan baut 4D16. Nah, kalau kita lihat secara potongan ya, tampak depan dan tampak samping, bentuknya seperti ini. Jadi, antara satu modul kiri dan kanan, ya ini kolom dan kolom yang bertemu. Kemudian nanti akan dihubungkan dengan plat yang tadi. Kalau digambar secara tampak samping, bentuknya seperti ini. Kalau sambungan ke arah vertikalnya, ya tadi ada modul pertama dengan modul kedua, tadi kita bilang ada gap sebesar 15 cm. Itu yang dibilang 15 cm adalah gap antar lantainya ya. Antar lantainya 15 cm. Kolomnya di sini kita hubungkan dengan sambungan plat baja ya 25 mm dengan baut 4D16. Seperti ini tampaknya. Nah, kemudian dalam penelitian ini kita juga melakukan studi literatur tentang bagaimana sih cara kita memodelkan sambungan terutama dalam software SAP 2000. Di sini kita melihat ada 3 buah referensi literatur yang kita pakai, yaitu yang pertama dari Anand et al. Tahun 2009. Dia menyarankan sambungan dengan las parsial.
Jadi sambungan dengan las parsial ini dilakukan pada satu sisi saja, dan ini bisa diasumsikan sebagai pin, jadi hanya bisa menahan gaya aksial. Kemudian yang referensi kedua dari Sultana dan Yosef tahun 2018, dia menyarankan sambungannya ini menggunakan baut jenis SMA. SMA itu adalah Super Elastic Shape Memory Alloy, jadi materialnya yang digantikan sama dia, menggantikan baut mutu tinggi. Tujuannya dia menggunakan baut jenis SMA ini adalah untuk mengurangi simpangan yang terjadi. Kemudian untuk sambungan antara balok dan kolomnya, dia menggunakan sambungan full rigid, jadi full las. Nah, kemudian yang terakhir, literatur terakhir yang kita gunakan yaitu dari Gunawardena dan Lacey et al. Tahun 2018. Model seperti ini, sambungan seperti ini banyak digunakan dalam bangunan existing yang ada di Australia. Jadi dia menggunakan model sambungannya itu seperti link atau pegas ya, yang digunakan untuk menyalurkan beban lateral antar modul. Nah, kemudian angka kekakuannya berapa? Kita gunakan beberapa referensi. Jadi di sini ada kekakuan geser menggunakan rumusnya dari Van Gaspik tahun 2011. Kemudian kalau misalkan bautnya ada beberapa, jadi nanti kita lakukan perhitungan seperti ini. Jadi ditotalkan ya. Kemudian kalau secara aksial, kita menggunakan referensi dari Sikli tahun 1976, ya rumusnya seperti ini, jadi nanti tinggal dimasukkan semua angka-angkanya. Nah, kemudian kita lakukan terhadap struktur yang kita tinjau, yaitu sambungan yang tadi, bentuknya adalah seperti ini ya, jadi kolom dan kolom punya celah atau gap 20 mili, disambung dengan plat baja setebal 10 mili. Kiri dan kanan, kemudian dibautkan dua ini. Nah, kalau kita memodelkan secara software ya, dengan software SAP 2000, kita hitung dulu kekakuan aksial dan kekakuan shear-nya. Kemudian di sini kita tinggal masukkan ke dalam software SAP dengan menggunakan link ya, link. Kemudian link itu ada pilihannya cukup banyak ya, kita menggunakan hook. Hook ini khusus untuk tension. Jadi tujuannya memang hanya untuk menahan gaya tarik. Jadi di sini U1 dan R2 yang kita pilih sebagai non-linear. Dan ini nanti di bagian modify properties-nya kita tinggal masukkan angka kekakuan aksial yang tadi sudah kita hitung. Kemudian untuk shear-nya ya, untuk ke arah Y-nya, ini kita bukan lagi menggunakan hook, tapi kali ini menggunakan multilinear plastik. Jadi di sini multilinear plastik ini kita bisa memasukkan shear-nya, kekakuan dari shear-nya di sini U3 dan R1. Kemudian nanti kita masukkan angka kekakuan shear yang tadi sudah kita hitung. Kalau sekarang secara vertikal ya, secara vertikal tadi dibahas menggunakan tebel plat baja 25 mili, ada 2, kemudian ada 4D16 di sini. Jadi di sini kita gunakan sambungan shear karena beban yang kita berikan adalah beban lateral ya kan. Jadi ada gaya geser yang harus dipikul. Kita berikan U3 dan R2 sebagai kekakuan geser yang akan kita masukkan di sini 128. Detail-detail yang lainnya adalah mengenai supportnya ya. Supportnya dia menggunakan pedestal. Jadi antara modul dengan pondasinya itu diberi pedestal, dan ini nanti kita asumsikan sebagai pin support, kita idealisasikan sebagai sendi ya. Kemudian modular existing ini nanti kita evaluasi dengan beban gempa sesuai dengan SMI tahun 2012 dan menggunakan FEMA 356/2000 ini untuk performance based design-nya dengan beban gempa response spectrum dengan periode ulangnya 2500, 1500, 200, 100, dan 50 tahun. Yang dikasih dari beban rekaman gempa punyanya El Centro tahun 1940. Nah, ini yang kita gunakan untuk arah X, kita akan menggunakan komponen El Centro untuk North-South atau Utara-Selatan. Kalau ke arah Y, kita akan menggunakan komponen South-West atau Timur-Barat. Sorry, ini East-West ya mestinya ya.
Kemudian asumsi selanjutnya adalah jenis tanah yang kita gunakan adalah jenis tanah lunak. Kemudian lokasinya adalah di Pangkal Pinang ya. Kenapa kita pilih Pangkal Pinang? Ini sebenarnya kita secara acak aja memilihnya karena Pangkal Pinang adalah daerah yang beban gempanya cukup kecil ya. Jadi kalau kita lihat di peta PGE itu nanti Pangkal Pinang ini termasuk kecil beban gempanya. Dan nantinya modular existing ini akan kita evaluasi kinerjanya bagaimana dengan menggunakan analisis nonlinear time history dengan menggunakan program SAP 2000. Ini adalah peta PGE yang kita gunakan dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu ada di sini ya, di bagian kepulauan Bangka Belitung. Jadi bisa dilihat di sini beban gempanya cukup kecil, jadi ini kurang dari 0,05 G. Kemudian kalau kita lihat dari Puslitbang Sumber Daya Air Indonesia ini tahun 2010, PGE-nya di angka ini 0,013 G untuk 50 tahun, kemudian 0,02 G untuk 100 tahun, 0,028 G untuk 200 tahun, 0,04 G untuk 500 tahun, 0,053 G untuk 1000 tahun, dan yang terakhir 0,069 G untuk 2500 tahun. Kemudian ini respon spektrum dari kota Pangkal Pinang yang kita buat berdasarkan SS dan S1 yang sudah kita ambil dari sumber tadi. Kita buat respon spektrumnya akan menjadi seperti ini, mulai dari 2500 tahun sampai dengan 50 tahun dengan jenis tanah lunak atau SE. Kemudian kategori risikonya kita menggunakan kategori risiko 2 karena penggunaan dari bangunan ini adalah untuk apartemen. Kemudian di sini untuk batas simpangan antar lantai izinnya atau drift ratio-nya kita menggunakan angka ini 0,02 kali HX atau 2% ya, berarti drift ratio-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian analisis. Di sini kita menggunakan analisis time history karena ini adalah metode yang paling akurat untuk mengetahui respon struktur terhadap gempa. Kemudian ini adalah performance-based design-nya ya. Menurut FEMA 356, di sini ada tingkat kinerja bangunan yang dituliskan seperti ini. Ada IO atau immediate occupancy, LS atau life safety, dan collapse prevention atau CP. Di sini terlihat kerusakan strukturnya bagaimana ya. Dan kita kalau misalkan pengen mencapai drift ratio 2% seperti batasnya SNI, berarti maksimal ada di level ini, di level collapse prevention atau CP. Kalau dilihat dari software SAP 2000, kita bisa lihat parameter sendi plastis itu disimbolkan berupa warna ya, berupa warna. Jadi di sini ada B dengan warna ungu. B ini artinya adalah pelelehan pertama atau first yield-nya. Kemudian dilanjutkan dengan IO dengan warna biru tua. Di sini kerusakannya kecil. Kemudian LS, ini life safety, kerusakannya tingkat kecil sampai sedang. Kemudian CP, collapse prevention, ini kerusakan parah. Jadi ini adalah batasnya, kita kepengennya sampai sini. Kemudian C, DE, C itu adalah sudah mulai collapse ya. Jadi batas maksimum kayak gesernya sudah sampai di level kuning ini. Dan kita akan lihat bagaimana yang terjadi pada bangunan modular kita. Jadi kita masukkan dulu atau assign dulu hinge properties-nya. Jadi di sini untuk bracing kita gunakan untuk aksial ya, karena dia hanya bisa menahan gaya aksial, tarik atau tekan. Kemudian kalau untuk baloknya kita beri untuk momen M3. Kemudian kalau untuk kolom kita gunakan interaksi PMM. Hinge-nya kita pasang seperti itu semuanya, lalu kita lakukan analisis nonlinear time history. Output yang akan kita capai adalah tiga ini ya. Kita akan melihat sendi plastisnya gimana, kemudian displacement-nya atau simpangan lantai, kemudian yang terakhir adalah drift ratio atau simpangan antar lantai. Di sini bisa dilihat XYZ-nya ya. Kita akan melakukan time history-nya sebanyak tiga macam ya. Jadi ke arah X sendiri,
kemudian ke arah Y sendiri, kemudian yang terakhir adalah X dan Y kita gabungkan bersamaan. Nah, kalau kita lakukan pembebanan dengan ke arah X ya, time history dengan beban gempa ke arah X, ini kita lihat portal ke arah X juga ya. Jadi di sini pada periode ulang 50 tahun, dia berhasil menyelesaikan analisis time history-nya sampai selesai, yaitu sampai 30 detik data gempa kita. Dan di sini terlihat kerusakan mulai terlihat di sini di bagian bracing ya, mulai ada muncul first yield atau pelelehan pertama. Kemudian kalau kita tingkatkan lagi ke periode ulang 100 tahun, dia juga masih tetap bisa menyelesaikan time history-nya sampai 30 detik, tetapi jumlah yang leleh di bagian bracing ini semakin banyak ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi untuk periode ulang 200 tahun, di sini terlihat untuk pelelehannya juga lebih banyak dibandingkan yang tadi 100 tahun, tetap bisa sampai 30 detik. Kemudian kalau untuk 500 tahun masih bisa sampai 30 detik ya. Di sini sudah ada bagian yang berwarna biru tua, yaitu menunjukkan immediate occupancy atau kerusakan-kerusakan kecil ya di sini. Dan di sini ada juga bagian life safety yang bagian biru muda ini. Ini menunjukkan kerusakan sedang ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi di periode ulang 1000 tahun, ternyata time history-nya tidak bisa selesai sampai 30 detik ya. Dia berhenti sampai 12,81 detik karena terjadi kolaps di sini di bagian bracing yang paling bawah. Kemudian kalau kita teruskan lagi ke periode ulang 2500 tahun, dia berhenti lebih cepat daripada tadi, berhentinya di 8,81 detik. Kerusakannya juga masih tetap sama, yaitu di bagian bracing yang lantai-lantai bawah ini mengalami kolaps, dengan ditunjukkan dengan sendi warna kuning. Kemudian kalau kita lihat displacement-nya, bentuknya seperti ini displacement-nya, kemudian kalau kita lihat drift-nya ya, dan kita bandingkan dengan drift engine-nya, ternyata masih jauh sekali dari drift engine yang diperbolehkan, yaitu 60 mili. Jadi semua masih oke. Kemudian kalau kita buat dia dalam bentuk performance-based design, jadi kita pisahkan satu persatu untuk immediate occupancy, life safety, dan collapse prevention. Dia bentuknya seperti ini, jadi untuk struktur-struktur yang tadi berhasil 30 detik, dia ternyata sudah masuk ke bagian life safety. Kemudian yang selanjutnya, analisisnya kalau kita balik sekarang arah gempanya, yaitu ke arah Y. Ya, ke arah Y saja, ke arah situ, kita akan menemukan hasil seperti ini. Untuk periode ulang 50 tahun, dia berhasil selesai time history-nya dalam waktu 30 detik. Dan terlihat di sini ada pelelehan pertama atau first yield pada bracing-nya lagi ya. Jadi bracing-nya tetap sebagai elemen pertama yang mengalami rusak ya. Kalau kita lihat di sini. Kemudian kalau kita lanjutkan ke 100 tahun juga sama, masih bisa. Kalau kita lihat di 100 tahun juga masih bisa 30 detik, tetapi jumlah yang first year juga akan semakin banyak ya. Jadi di sini ada di tingkat 4 dan tingkat 5 bracing-nya juga sudah mulai kena first year. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi di periode ulang 200 tahun, di sini sudah terlihat mulai ada kerusakan kecil atau immediate occupancy ya. Kalau kita lanjutkan lagi ke 500 tahun, semakin banyak kerusakan kecilnya sampai di tingkat 3. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi ke 1000 tahun, ya ternyata masih bisa ya, 30 detik. Jadi masih bisa di sini ada life safety yang di lantai-lantai bawah. Kemudian yang lainnya ini sudah first yield dan mengalami immediate occupancy. Kemudian untuk 2500 tahun, dia ternyata tidak mampu menyelesaikan analisisnya, yaitu berhentinya di detik 9,48 karena terjadi kerusakan di bagian bracing lagi di sini. Nah, berikut ini adalah data simpangan dan simpangan antar lantai. Jadi masih masuk dalam kategori simpangan antar lantai izinnya ya. Kemudian kalau kita buat
perbandingannya dengan NIO, LS, dan CP, dia masih berada dalam lingkup immediate occupancy, di mana ini berarti bagus ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalkan kita posisikan gempanya X dan Y, kita lakukan secara bersamaan, kita akan mendapat hasil seperti ini. Jadi untuk periode ulang 50 tahun, dia berhasil selesai dalam waktu 30 detik. Di sini terlihat seperti yang tadi ya, mirip. Jadi ada first yield di bagian lantai-lantai bawah. Kemudian untuk periode ulang 100 tahun, masih bisa selesai 30 detik. Di sini mulai ada kerusakan kecil, tapi untuk ke arah Y masih bagus ya, masih first yield semua. Kemudian untuk 200 tahun, nah ini ternyata sudah mulai tidak bisa berlanjut sampai selesai ya. Dia berhenti sampai di 25,31 detik karena terjadi kolaps atau kerusakan besar di sini di bagian bracing ke arah X. Sedangkan ke arah Y-nya kita lihat masih first yield semua ya. Kemudian kalau kita teruskan 500 tahun, tentunya dia juga tetap nggak bisa dan dia akan lebih cepat berhentinya di 15 detik. Tetap sama kerusakannya di sini ya, di bagian bracing ke arah X. Kemudian untuk periode ulang 1000 tahun, dia berhentinya juga akan semakin cepat di 9 detik. Kerusakannya juga masih sama di bracing yang ke arah X lagi. Lebih mili. Kalau untuk 50 tahun ada di 40 lebih. Kemudian kalau untuk drift-nya ternyata masih oke, masih masuk ke dalam drift izinnya yaitu 60 mili. Kalau kita bandingkan dengan performance based design-nya, dia masih masuk dalam kategori life safety dan ke arah Y masih masuk dalam kategori immediate occupancy. Jadi kesimpulannya, kalau periode ulang 50 tahun, semua tadi bangunan existingnya masih oke. Kalau 100 tahun juga masih oke semua. Kalau 200 tahun, ke arah X sendiri, Y sendiri oke semua. Tapi kalau kita gabungkan X dan Y secara bersamaan, ternyata tadi sudah kolaps. Begitu pula yang 500 tahun ya. 500 tahun juga sama seperti yang tadi. Gempa ke arah X dan ke arah Y masih memenuhi semua, tapi kalau kita gabungkan X dan Y ini, ternyata dia sudah kolaps. Kalau 1000 tahun, tadi gempa arah X sudah kolaps bagian bracing, ke arah Y masih bisa. Kalau X dan Y digabungkan, nggak bisa semua. Yang terakhir, 2500 tahun, tidak ada yang memenuhi semua bangunannya ya. Jadi kesimpulannya adalah, semua kerusakan yang terjadi pada kasus ini, pada studi kasus ini, terjadinya pada bracing. Sehingga mungkin desain bracingnya harus lebih diperhatikan lagi. Kemudian yang kedua adalah teknologi modular ini tidak bisa dikopi atau dicontoh begitu saja. Tetapi harus dicek dan disesuaikan lagi dengan lokasi proyek nantinya. Sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Saya kembalikan ke Pak Antoni. Baik, terima kasih Pak Benyamin dan Bu Francisca. Presentasi yang sangat menarik, detail. Thank you everyone for still waiting for joining up to this time. Terima kasih semuanya. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan memulai dulu dengan pemikiran saya, yaitu bangunan precast kan memang mirip sekali dengan baja ya, karena ketelitiannya yang diinginkan itu sama. Jadi beberapa hal yang Pak Benyamin dan Ibu Siska sudah tunjukkan ini adalah bagaimana cara menganalisa secara detail, dan ini menjadi contoh yang sangat bagus buat kita semua. Oke, terus kemudian ini kita encourage untuk bertanya secara langsung, karena pembicara kita juga sudah natif. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada dari Pak Sunati Yusuf. Ini saya bisa langsung jawab. Penahan lateral memakai bracing tidak mengganggu fungsional akses karena tadi sudah kelihatan memang bentuknya adalah chevron ya. Jadi memang ada celahnya supaya untuk bukaan dinding. Terus kemudian apakah ada pemikiran tentang penggunaan base isolation, Bu Siska? Untuk
Kenapa? Kenapa mau di base translation? Karena lebih simple. Ya itu perkembangannya, pengembangan yang bisa dilakukan ya. Bisa saja kalau mau di base translation ya bisa saja, nggak ada masalah. Cuma ini kan tidak dilakukan memangnya. Ya, pengembangannya macam-macam. Kita sudah melihat detailnya banyak. Dan memang ada dua sisi yang engineer itu harus aware, yaitu sisi big picture-nya, yang seperti tadi Mr. Rayala sudah jelaskan, big picture kan berarti sistem yang besar, sampai sekarang pada attention to detail, itu kan juga sangat penting. Jadi sebagai engineer kita tetap dua-duanya harus bisa. Jadi yang sudah dilakukan sama timnya Pak Benyamin ini adalah bagaimana kita bisa menganalisa dengan detail dan memastikan apa yang kita bangun itu dapat bertahan. Dan kalau belum, ya benar-benar harus diimprove lagi. Jadi kesimpulannya tadi sangat menarik. Oke, ya silakan, boleh raise hand dan bertanya. Saya masih banyak waktu, jadi tentunya pertanyaan sangat di encourage. Ya, Pak Jimmy Chandra sudah ada. Silakan Pak, saya ask to unmute ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Antoni, terima kasih untuk presentasinya Pak Benyamin dan Bu Siska. Jadi mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi kan di penelitiannya dilakukan time history analysis ya, untuk bangunan modular building-nya ya. Nah itu saya lihat di permodelan sambungannya kan memakai link element tadi ya Bu ya. Jadi kalau saya lihat dengan stiffness sekian. Nah ini yang saya ingin saya tanyakan, ini berarti linknya masih dianggap linear ya Bu? Maksudnya tidak ada apakah pemberian kapasitas tertentu, kemudian hysteretic behavior-nya bagaimana, misalkan ketika dia mencapai kapasitas lelehnya, bautnya berapa, itu kemudian dia patah atau bagaimana. Nah itu apakah pada waktu analisa sempat dimodelkan juga ya, karena kalau saya lihat tadi kan yang ditampilkan hanya stiffness ya, berapa newton, kilonewton per milimeter, tapi kapasitasnya sendiri ataupun aesthetic behavior-nya belum terlihat ketika di presentasinya. Mungkin nanti kalau ada ya mungkin bisa ditayangkan. Kemudian yang kedua, untuk permodelan bracing ini tadi saya tidak sempat lihat yang bracing aslinya bagaimana. Itu kalau saya lihat di software-nya memang dimodelkan simetri ya, tension compression-nya ya. Itu berarti apakah memang sesungguhnya ini dia buckling restraint brace atau bracing baja biasa? Karena kalau bracing baja biasa kan mestinya dia ada tekuknya ya, kalau compression kan enggak bisa sama-sama tension mestinya. Jadi nah, kalau memang aslinya bagian restraint brace ya berarti oke, enggak ada masalah. Cuma kalau kan berarti kan ada itu situ ya, apa error di situ ya kira-kira ya. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga ini memang saya lihat kalau ketika digeran tidak ada kerusakan ya di balok linknya ya. Berarti ini desainnya dari pihak apa modular buildingnya memang seperti itu ya. Jadi ketika dibuat, ketika kita uji, biasanya itu kan kalau sistem baja itu kan kerusakan pada balok link ya. Nah ini kalau kita lihat tadi kerusakannya justru pada bracingnya semua ya, bukan pada link elemennya ya, mungkin bisa dikonfirmasi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ben atau Bu Siska. Bu Siska. Oke, jadi untuk pemodelan sambungannya ini memang cukup cukup tricky karena pilihan di sub itu ada banyak ya Pak ya. Ada multilinear spring itu untuk uniaxial elastis dan kemudian ada multilinear uniaxial yang plastis. Nah, untuk kasus ini kita memilih yang plastis. Jadi yang tadi ditampilkan itu non-linear semua. Memang dia ada hysteretic behavior-nya, ya. Jadi di sub itu sudah ada default-nya, itu keluar untuk multilinear plastis itu tadi. Dan kita memasukkan di bagian effective stiffness-nya angka tadi. Jadi angka yang tadi dihitung dimasukkan di bagian effective stiffness. Seperti itu. Kalau kapasitasnya Bu, kapasitas link-nya apakah ada force-nya berapa, tension-nya? Iya Kak, kalau yang untuk itu nggak dilihat Pak. Jadi ini yang dilihat kan kekakuan secara shear-nya. Oh, nggak maksud saya itu kan kalau misalnya dia ketarik lebih kapasitasnya kan dia mestinya bautnya leleh atau gimana kan, mestinya Thickness-nya berubah gitu.
Ya, di sana memang belum ada fiturnya yang bisa keluar gitu. Jadi makanya yang bisa dikeluarkan di sendi plastisnya itu hanya elemennya, yaitu bracing, kolom, sama balok. Baik. Begitu, Pak. Baik, ya. Apa? Saya kira nanti kalau detailnya juga akan sangat sangat menarik. Jadi ini sudah, kalau engineering design ini memang banyak detail yang harus kita pikirkan. Tapi saya berusaha lebih balance, jangan terlalu detail. Lagi silakan bertanya dulu dari yang umum juga. Saya tambahkan sedikit. Sebetulnya linknya itu ada percobaannya. Cuma kita nggak dapat anunya akses ke sana, jadi ya nggak dilakukan. Ada percobaannya itu. Jadi mestinya ada, Pak. Jadi data materialnya juga perlu ya, karena kalau kita membuat... Iya, banyak sekali masalah. Itu perlu juga. Ini kalau memang ditarik ke precast konkrit gitu ya, apakah juga bisa diterapkan? Dan kalau bisa, tantangannya kira-kira apa ya? Gimana? Kalau saya bertanya tentang permodelan modul ini kan yang ditunjukkan kan menggunakan elemen baja. Ketika kalau kita nanti mengganti dengan konkrit misalnya, apakah challenge-nya akan sama? Kalau dilihat punya di Cina itu tadi tetap dia pakai anu ya, pakai baja ya, pakai baut ya. Jadi itu pakai, tapi dia pakai anu apa namanya? Menurut videonya itu memakai stainless steel. Kalau konkret, saya rasa kalau kotak sebesar itu dari konkret ya apa namanya, crane-nya nggak cukup itu. Okay. Jadi apalagi di Indonesia ya, crane-nya di Indonesia paling tinggi itu cuma 30 ton. Dan itu kalau vertikal gitu. Dan tidak cukup panjang. Belum ada. Jadi sulit nanti. Sekali kalau saya rasa, kecuali ya ada yang mau invest di sana. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Li Arianto dari Petra Christian University. Izin bertanya, jika bangunan tersebut tidak bisa dipakai di Indonesia, Jawa Timur, masukannya apa untuk model sambungan dan desain strukturnya kalau bisa dipakai di Indonesia, khususnya di Jawa Timur? Terima kasih. Kalau saya ya nggak bisa memberi masukan, mesti dites dulu. Ya, soalnya memang tergantung desain detailnya, iya, plus jumlah elemen yang diperlukan, gitu. Terus kemudian memang juga tergantung juga melawan beban gempa dari mana, begitu ya. Iya, jadi mesti dites Pak Jimmy dulu lah. Ada beberapa portal itu bisa ditambahkan supaya lebih kuat, atau ya sampai perubahan yang tadi itu, base isolation di... Sebetulnya biasanya kalau yang modular building dari baja itu ada shear wall-nya biasanya. Cuma yang ini nggak ada gitu. Oh, oke. Okay. Itu juga ini adalah usulan ya. Baru. Itu juga solusi yang menarik. Jadi tadi kan Pak Rajala itu sudah ngomong setelah dibangun terus kemudian ditambahkan eksternal. Dicor. Ya, itu juga salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Itu juga dengan mudah bisa dimodelkan ya dari modelnya Bu Siska. Ya, kalau ada shear wall-nya lebih mudah. Oke, saya kira pertanyaan menarik. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya langsung. Kalau memang, silakan mungkin Pak Andi kalau mau. Ya, mungkin saya sedikit cerita aja di Singapura. Memang di-encourage oleh pemerintahnya untuk sistem moduler ini. Dan seperti yang Clement Canopy itu ya, harga crane-nya memang 10 kali lipat dari biasanya crane yang dipakai tower crane hanya mampu sampai 10 ton tip load-nya. Ini bisa sampai 50 ton. Tapi harga crane-nya itu sampai 10 kali lipat sebenarnya. Tapi karena bangunannya ya tinggi dan akan dipakai berulang dan pemerintah memberi building score yang tinggi untuk bangunan PPVC ya, volumetric construction. Jadi ya saya kira memang Singapura sudah menuju ke sana, jadi investasi itu tidak berlebihan gitu. Memang future-nya akan kepake gitu.
Ya, itu sedikit sharing aja. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Andi. Apa kabar? Baik. Baru lihat mukanya ini. Ya, Bapak Ibu, silakan. Ya, Pak. Saya rasa kalau apa namanya bangunan modular seperti ini hanya bisa terjadi di negara-negara yang komunis atau semi-komunis seperti Singapura. Aturan pemerintah ngatur sudah beres semua gitu. Kalau di Indonesia, saya rasa siapa yang mau invest itu masalahnya. Ya. Pabriknya itu. Ya, masalah owner ya. Owner iya. Dan investor itu juga jadi tantangan buat kita di Indonesia. Kalau di Singapura kan investornya, ownernya ya pemerintahnya itu. Jadi otomatis tentu lebih mudah bergerak. Oke, ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Gamuda. Dari Pak King Yong dari Gamuda IBS. Apakah limitasi ketinggian dan guna PPVC pada pengalaman Anda, apakah bangunan tertinggi yang direka kalau guna konkrit? Nah, apakah ada batas limit untuk bangunannya gitu, untuk PPVC ini, Pak? Itu aja simpelnya. Kalau tanyanya pengalaman Anda, ya mestinya tanya Pak Andi tadi. Kalau saya tentu saja nggak ada pengalaman sama sekali dalam hal itu. Kira-kira bangunan yang sudah terpasang di Klemen itu kan karena di Singapura itu bukan zona gempa aktif ya. Bukan zona gempa. Sehingga dengan batasan tinggi bangunan tersebut itu less of a concern, lebih ke arah angin dan ya mungkin gravitasi. Tapi untuk itu ya kemungkinan kita kalau dari panelis kita belum ada yang pengalaman tersebut untuk bangunan tahan gempa, Pak. Jadi pertanyaannya Pak King Yong ini memang perlu kita eksplor lebih jauh lagi seperti itu. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya dan berkomentar, saya sangat welcome. Andi tidak mau bantu jawab. Mau lagi? Tidak mau bantu jawab. Pak Gambiro, silakan. Selamat siang, Pak Benjamin, Pak Tepes. Mana Pak Gambiro sudah lihat? Boleh di spotlight. Ini saya spotlight. Silakan. Pak Gambiro jadi lebih kurus ya. Oh, lebih kurus. Silakan, Pak. Ya, ini sharing aja nih, Pak. Ya. Mungkin kalau di Indonesia itu barangkali bisa untuk low rise dulu, Pak. Ya. Low rise. Ya, jadi untuk 1-3 lantai. Kalau dari itu kan yang sudah dikerjakan itu yang untuk aja, tapi bisa dikembangkan untuk beton sampai 3 lantai. Terus kalau untuk high rise, barangkali memang mungkin seperti yang disampaikan program memang harus ada core wall-nya. Ada core wall-nya yang untuk bisa memberikan kekakuan lateral itu, sehingga dia modularnya tidak terlalu berat untuk mengangkat. Mungkin begitu, Pak. Kira-kira Pak Yamin, Pak Antoni. Oke, terima kasih untuk komentarnya, Pak Gambiro. Jadi memang one step at a time. Istilahnya kalau kita bicara bangunan precast tahan gempa, kalau kita bicara yang contoh-contoh dari negara maju, mereka memang kan sudah punya sistem, punya modul, punya desain code dan segala macam. Jadi ketika kita di sini mau ke sana, ya memang one step at a time. Dan benar katanya Pak Gambiro, mungkin kita juga bisa fokus pada yang low rise dulu. Dan sudah banyak contohnya ternyata dari teman-teman kita, sudah banyak yang share di berbagai daerah itu ada. Dan memang untuk yang low rise ini kan kita bayangannya proses konstruksinya akan lebih terkontrol, mutunya juga terjaga, waktunya semoga bisa lebih cepat, total biaya semoga bisa lebih murah, itu kan. Dari sisi itu kita memang prosesnya belajar dan meningkatkan wawasan kita untuk hal tersebut. Nah, terus kemudian ini ternyata ada tambahan juga dari Pak Farid dari Waskita, di gedung full precast balok kolom slab sudah diaplikasikan oleh di Wika Beton di gedung Taman Sari Cawang ya, untuk tonasenya memang harus dipertimbangkan dan katanya sih sudah ada crane kapasitas 50-60 ton yang bisa digunakan di gedung dan infrastruktur medium.
Terus kemudian untuk jalan tol bahkan sudah ada 800 ton erection girder ya, otomatis ini kan ballparknya beda ya. Ballparknya beda. Yang kerennya yang ya, tapi sudah ada ya enggak apa-apa, berarti kan kita bisa memikirkan dua hal tersebut. Nah, terima kasih informasinya dari teman-teman supaya wawasan kita juga bertambah tentunya. Kita saling berbagi informasi. Ada yang praktisi membagi kepada akademisi, akademisi juga membagi kepada praktisi. Dan untuk student kita juga tahu kalau prosesnya adalah kita ini belajar dari yang sudah melakukan dan kita juga belajar detailnya. Jadi itu yang mau kita angkat pada seri webinar kita ini. Jadi kita memang tidak terlalu berfokus pada satu step ya, karena untuk belajar satu desain itu otomatis kan memang harus ada satu kelas yang terstruktur dan butuh panduan. Nah, panduannya kemarin minggu lalu itu dari Dr. David itu banyak menceritakan, FIB sudah banyak bekerja, terus kemudian banyak bacaan-bacaan yang kita bisa pelajari. Tentunya tujuan dari webinar ini bukan lebih ke arah menuntun satu persatu step-step yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendesain bangunan, melainkan kita bisa belajar dari banyak pakar yang pada bidangnya, bagaimana pemahaman mereka tentang precast. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau angkat tangan, saya tetap kasih waktu, mungkin masih ada beberapa menit lagi. Sore, Pak Benyamin, Pak Antoni. Silakan ya. Pak Ari ya, Pak Ari silakan. Pak. Sorry, silakan ya, bisa ambil. Iya Pak, suaranya kok datang. Sorry Pak. Halo. Ya, oke, okay, silakan Pak. Belum di, masih di mute ya. Sudah bisa, silakan Pak. Ya, terima kasih sekali nih Pak Benyamin mengangkat modular ya. Jadi memang kalau modular ini yang paling bungsu memang kalau di industri manufaktur di Indonesia lah ya. Tapi ya potensinya sih besar ya, dan kita udah coba di beberapa tempat, bahkan satu pabriknya yang besar tuh ada di Gresik tuh Pak Benyamin, Pak Antoni. Jadi saya pernah ke sana ya, dan market mereka itu justru hotel-hotel yang di daerah remote gitu. Oh iya, mereka mereka level, buat level low rise berarti Pak ya, sampai beberapa lantai kira-kira ya, antara 1 dan 2 lantai lah ya. Oh, iya. Nah, jadi mereka bikin dengan yang sesuai namanya ya, prefabricated prefinish ya, jadi udah jadi tuh di dalamnya, cukup mewah itu kalau kita lihat ya, dalamnya furniturnya segala macam udah dipasang situ, terus dibawa ke Papua, ke Lombok, ke Nusa Tenggara gitu ya. Dan memang itu harganya nggak dihitung itu. Harganya nggak dihitung. Maksudnya gini, itu kan langsung jadi, langsung bisa menghasilkan uang gitu. Jadi modular ini kalau di Indonesia punya market sendiri lah ya. Jadi untuk hotel atau apa namanya homestay gitu ya, katakanlah yang sekelas homestay gitu di daerah-daerah remote itu. Jadi yang harga mereka nggak lihat harga, begitu barang datang langsung bisa ini ya datengin case gitu. Dan itu sih menguntungkan ya bagi yang melihat peluang-peluang di sini gitu. Kemudian ada juga untuk yang Wika tuh bikin tuh ya, punya pabrik di Bogor tuh. Kalau mau main ke tempatnya Pak Gambiro, rekannya gitu ya, udah bikin pabrik PVPC. Jadi itu dipakai misalnya untuk rumah sakit Galang gitu ya. Itu dibangun dalam waktu 8 hari, itu 300 sekian modul, 5.100 square meter gitu. Dibikin di Bogor, bawa ke kapal ke sana. 8 hari jadi, diresmikan presiden gitu kan. Terus kita juga bikin rumah sakit COVID di Pertamina tuh bisa dilihat ya di Jakarta ya, itu juga bangunnya tuh lebih besar lagi tuh, selesai 2 minggu gitu ya, langsung berfungsi gitu kan Pak Hari, tapi itu dua lantai ya, itu Pak, namanya knockdown ya. Oh ya, ya seperti ya, yang knockdown. Pak Benyamin sampaikan tadi, knockdown ya. Ya, enggak, tadi kan volumenya itu enggak knockdown, satu volume itu enggak knockdown, jadi sudah jadi. Iya, sudah jadi.
Terus yang kalau sudah jadi susah pengangkutannya itu kalau ke daerah. Jadi dia modulnya kalau yang kita bikin sama Wika itu 2,6 kali 5,2 ya. Jadi okay. Dia lebarnya okay. Masuk di trailer. Gitu ya. Masuk di trailer dan kalau masuk barge itu ya kayak kontainer aja gitu. Jadi ya. Memang ya itu punya pangsa sendiri lah ya. Rumah sakit, terus bangunan-bangunan yang menghasilkan cepat uang gitu ya. Ya itu udah punya posisi sendiri lah ya. Dan kalau misalnya mau dikembangkan untuk yang lain-lain ya, itu nanti market lah yang menentukan gitu ya. Kita juga coba untuk rumah susun gitu ya, ya masih model-model sih ya. Pemerintah udah sempat mau pakai sih ya, tapi ya masih dalam ya, proses gitu. Kalau untuk okay. Tahan gempa memang sayang nih labnya Puskim lagi agak sedikit slow ya. Jadi kita nggak bisa ngetes sih, padahal udah rencana sih kita pengen ngetes juga PPVC gimana sih kinerjanya tahan gempa secara real ya. Bisa kan kita dites di Puskim gitu. Tapi kalau kita lihat referensi, saya lihat ada di Los Angeles ya, itu gedung 4 lantai, flat gitu. Ya berarti harusnya kalau udah dibangun di Los Angeles, apapun ceritanya itu udah bisa, inilah ya, udah bisa dikembangkan sambungannya yang tahan gempa untuk daerah gempa kuat gitu. Oke, ya, baik Pak Hari, saya kira ini topik yang menarik dan memang karena keterbatasan waktu juga kita harus berlanjut dulu. Terima kasih untuk inputnya dan untuk ceritanya, dan ini merupakan pembicaraan yang sangat menarik ya. Jadi kita memang sudah terbuka untuk wawasan kita untuk bangunan modular ya, otomatis memang tantangannya berbeda, dan ini ternyata dari dua jalur yang agak berbeda. Satunya itu kan dari bangunan modular yang sudah tiga dimensi, yang kemudian yang lainnya kan bangunan elemen ya, jadi elemen yang kemudian kita rangkai itu. Ya ini juga banyak pertanyaan Mas Ian. Jadi ada beberapa ini dari Pak Alfian Jaya Centricon ya. Jadi bagaimana precast balok yang berbentuk U-seal dan solid tanpa memakai modular, apakah bisa aman untuk daerah rawan gempa di Sumatera Barat contohnya? Jadi Pak Ben mungkin bisa tanya. Itu kalau pakai U apa namanya berbentuk U itu kan di joinnya itu dicor setempat itu. Kalau itu memang dulu asalnya kalau mau tahan gempa pakainya seperti itu. Jadi bagian ada satu bagian yang sudah dicor di anu, tapi ada besi keluar bentuknya, ada bungkusnya bentuknya U, jadi sekarang casting sekalian itu nanti dicor di tempat. Jadi detailnya masih tetap merupakan detail cor di tempat. Jadi yang saya sebutkan tadi hotel yang kita kebetulan terlibat itu pakai model apa namanya, model Christmas tree itu, cornya itu di tempat-tempat momen yang kecil. Oke. Itu lebih anu lagi, lebih susah lagi itu karena bahwa modelnya bukan modelnya apa, elemennya besar-besar itu. Jadi itu tapi masih itu ya Pak ya, apa istilahnya model elemen tahan gempa yang masih generasi sebelumnya ya. Iya, itu masih tahun 70-an waktu itu saya. Jadi itu kan bayangannya itu seperti mengemulasi cast in situ tapi dengan elemen precast gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sementara kan kalau kita bicara koneksi, contohnya yang tadi sudah ditunjukkan itu kan model koneksi yang pakai baut, ketika bautnya itu nanti ada gempa bisa leleh ya, dan bisa dikasih, itu kan sudah improvement yang berbeda. Jadi ya, dari komentar saya untuk hal tersebut itu sebenarnya kita juga ya bukan mundur untuk melihat yang dulu terus kemudian kita berusaha mengemulasi in situ, tapi juga dari webinar ini kita juga dibukakan wawasannya supaya juga kita bisa mempertimbangkan
metode-metode koneksi yang lain. Jadi menurut saya tadi yang paling menarik untuk slide-nya itu adalah brittle, ductile, brittle itu ya, koneksi itu yang harus kita pikirkan untuk bangunan kita. Tapi belum bisa membayangkan bagaimana behavior-nya kalau betul-betul terjadi gempa itu. Itu berarti kan sama seperti yang kemarin dia dua minggu lalu ditunjukkan yang pakai kabel baja itu ya. Jadi iya, pakai distress. Jadi itu kalau bergoyang, kan lantainya ikut goyang, retak semua ini. Ya, itu juga harus menjadi concern kita ke depannya. Ya, saya kira wawasan kita sangat terbuka, dan kemudian ini waktunya juga sudah mepet. Kalau ada satu pertanyaan lagi, boleh kita akomodasi. Untuk link untuk absensi boleh di klik di tadi ya, tolong diisikan kuesionernya. Terus kemudian untuk materinya akan kita share bersama, kemarin kita sudah share untuk yang 2 minggu lalu. Terus kemudian ini nanti sebentar mungkin akan kita bagikan linknya juga supaya bisa kita download. Terus kemudian tolong diisi ininya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi enggak? Dari Pak Farid Askari. Modular unit precast structure post tension memang akan menjadi tren sekarang dan ke depan. Untuk bisa mewujudkan green construction, also lean construction, saya yang di kampus mata kuliah ini menjadi pilihan mata kuliah pilihan, bukan wajib. Ya, tapi memang ini trennya sudah ada, kita pahami. Bahkan kalau kita melihat kan tahun 79 di Finland itu dia sudah wajib ya. Sampai sekarang 75%. Kalau kita Indonesia, berapa persen yang masih pakai precast gitu ya. Jadi ya kita memang pada saatnya ke sana. Cuman kalau kita membayangkan, saya dulu belajar itu kan masalah kita yang terbesar adalah masalah presisi. Ketika kita pakai barang beton, presisi kita itu masih sentian. Terus kemudian kita pakai barang baja, presisi kita naik 10 kali lipat jadi mili, ya presisinya sekitar mili. Nah, jadi yang diinginkan tentunya untuk bangunan precast itu adalah presisinya setara dengan baja, level mili tentunya. Dan ini yang menjadi iterasi dari pihak konstruksi, bagaimana dia bisa membangun suatu elemen beton dengan kepresisian sampai milimeter ya. Tentunya ini sudah bisa, sudah banyak. Bukan hal yang sulit gitu ya, tetapi mungkin itu juga salah satu hambatan yang di benak para praktisi. Ini pengalaman sebelumnya, koneksinya nggak bisa join dan seterusnya itu. Pak Ben, mungkin ada komentar terakhir kalau memang nggak ada yang bertanya lagi. Ada. Oke, dari dua pembicara ini saya kira wawasan kita juga lebih terbuka untuk topik kita pada hari ini, yaitu basis of precast season and its application. Ya, mungkin ekspektasi tiap peserta itu bisa berbeda-beda. Saya juga berharap dari webinar ini bukan menjawab untuk setiap pertanyaan yang muncul ke kita, tapi juga menjadi awal dari proses kita untuk semakin memperdalam dan meningkatkan pengetahuan kita dalam bidang precast. Jadi tujuan kita itu, dan saya berharap minggu-minggu yang akan datang juga tetap akan semangat untuk join. Joinnya itu kemungkinan karena sudah running well, linknya akan sama, dan kita akan mengurangi porsi untuk komunikasi secara email. Jadi kalau memang untuk linknya nanti bisa dijoin lagi tiap 2 minggu dengan jam yang sama, kecuali nanti kalau ada perubahan ya, kalau ada perubahan nanti kita umumkan juga. Terus kemudian begitu, kalau ada hal salah kata dan salah ucapan saya juga mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Benyamin, Bu Siska, dan Mr. Lasse sudah lip nanti untuk bahannya ya. Untuk sesi berikutnya 2 minggu lagi, jadi kita rutin 2 minggu lagi selama 6 kali ya. Jadi tetap ya, akan coba kita ingatkan lagi juga tanggal 25 September jam 13. Kira-kira seperti itu.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat sore, selamat pagi buat yang tetap stay sampai sekarang. Thank you. Silakan boleh menyapa kalau memang perlu. Saya akan. Ada yang Christian ini, Hendri sudah ada. Silakan unmute, boleh unmute dan ya. Salah pencet Pak, bukan salah pencet. Bukan mau raise hand, okay. Tapi clapping hand. Boleh reaction clapping hand atau raise hand, nah itu sudah ya. Terima kasih para partisipan. Terima kasih nanti. Pak Benyamin. Silakan boleh unmute sendiri dan menyapa kalau memang perlu. Semua sudah bisa unmute sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Bahannya nanti saya juga siap di online deh. Ya Pak, tolong Pak. Ya, bahannya sudah ada sih. Kalau mau tunggu sebentar, linknya mana ya tadi? Bisa di blast. Ya, nanti kan kita kirim email aja untuk blastnya itu. Kalau sementara ini mau pakai ini pun akan terbuka. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa di end berarti ya Pak ya? Iya Pak, sambil menunggu yang mau lift dulu. Mungkin lain kali kalau sudah sampai sesi terakhir bisa dikasih lagu Pak. Ada ini lagunya, silakan Glenn. Iya Pak, saya yang harusnya share lagu. Mungkin bisa dibuat co-host dulu tolong. Oh. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini Sabtu-Sabtu masih semangat. Apa ada?